Dalam menghadapi pandemi COVID-19, pemerintah telah menerapkan berbagai kebijakan dalam rangka memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Seperti program vaksinasi nasional dan pembatasan mobilisasi masyarakat. Tim Velox Badan Intelijen Negara sebagai bagian dari pemerintah dalam mengawal program tersebut hadir di tengah masyarakat dengan melaksanakan beberapa kegiatan dalam rangka penerapan adaptasi kebiasaan baru. Seperti yang dilaksanakan di halte Transjakarta, Tanah Merdeka, Jakarta Timur. Keberhasilan program pemerintah dalam mengendalikan pandemi COVID-19 tidak akan terwujud tanpa adanya dukungan dari seluruh masyarakat, khususnya dari para tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat. Ayo vaksin! Terus jalankan protokol kesehatan dan jaga imun tubuh kita, agar kita bisa tumbuh dan semakin tangguh melawan COVID-19. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh, Indonesia pasti bisa lawan COVID-19. Penerapan adaptasi kebiasaan baru dan program vaksinasi nasional, kegiatan penyemprotan disinfektan, pembagian masker, hand sanitizer, dan termometer diharapkan dapat memberikan manfaat kepada kami sehingga kami bisa terus semangat dalam melawan COVID-19. Ayo semuanya, mari kita dukung pemerintah dalam mengendalikan pandemi COVID-19, laksanakan vaksinasi, dan jaga imun tubuh kita agar kita bisa tumbuh dan semakin tangguh melawan COVID-19. Tetap disiplin prokes 5M ya. Gunakan masker dengan benar. Cuci tangan dengan sabun. Menjaga jarak minimal 2 meter. Menghindari kerumunan. Membatasi mobilitas.